Hendak menepi ke bibir pantai, sebuah perahu wisata di Pangandaran, Jawa Barat mengalami kecelakaan laut dan nyaris tenggelam dihantam ombak. Dari video amatir warga terlihat dalam peristiwa tersebut, para petugas berjibaku melakukan pertolongan pertama terhadap korban yang merupakan penumpang perahu wisata tersebut. Diketahui peristiwa ini terjadi di sekitar pos 4 Pantai Barat Pangandaran pada Selasa 25 April 2023 sekitar pukul 15.15 waktu Indonesia Barat sore. 10 penumpang perahu wisata nyaris ikut tenggelam dan langsung dievakuasi ke bibir Pantai Barat Pangandaran. 10 pengunjung asal Tasikmalaya, Jawa Barat ini terdiri dari 4 orang dewasa dan 6 orang yang masih anak-anak. Kapolres Pangandaran AKBP Hidayat menyampaikan, kejadian terjadi saat pihaknya tengah melakukan patroli di kawasan objek wisata Pantai Pangandaran. Kemudian saat berhenti di pos pengamanan Pantai Barat Pangandaran, ada kejadian laka laut. Dari Polairut dan Balawisata langsung terjun mengevakuasi menolong para korban dan menarik perahunya ke bibir Pantai Barat. Menurutnya, dalam peristiwa tersebut jarak dari lokasi kejadian sudah dekat ke bibir pantai, yaitu ada sekitar 30 meter. 10 wisatawan yang ada di perahu itu semuanya dalam keadaan selamat.